Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menyembah lagi Tuhan kita yang begitu mengasihi kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada. Pada hari ini kita akan mendengar khotbah dari Pendeta Ricky Lomban pada tanggal 6 Desember menjelang perayaan hari Natal. Dan kami di Amerika baru-baru ini merayakan yang dinamakan Thanksgiving Day atau hari memberi syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita sampai pada saat ini di mana kita masih bisa menyembah Dia. Marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah-Mu dan juga untuk mendengar suara hati Tuhan yang akan disampaikan melalui khotbah yang dilakukan oleh Pak Pendeta Ricky Lomban. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pada saat ini Kau memberi kami semua hati yang lapang, yang membuka hati secara ikhlas untuk mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah melalui Pendeta Ricky Lomban sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa tujuan dan rencana Tuhan bagi kami yang pada saat ini hidup dalam segala suasana yang sangat mencekam, yaitu pandemi di seluruh dunia. Tapi kami yakin, kami berharap kepada kasih-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang menguasai semuanya ini. Dan pada hari ini kami ingin berlutut di depan kayu salib di mana Yesus telah mati untuk dosa-dosa kami. Dan menjelang hari perayaan Christmas yang akan datang ini, kami mohon kiranya Tuhan menyiapkan hati kami juga untuk sungguh-sungguh dapat merasakan hati perayaan Natal. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.
Bagi Bapak Ibu semua yang di rumah dan juga semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online dari NLCC Indonesia pagi ini. Pertama-tama selamat kita memasuki, sekarang kita masuk bulan Desember. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam bulan terakhir di tahun 2020, bulan Desember. Dan tanpa terasa juga kita sekarang sudah masuk dalam minggu-minggu Advent untuk mempersiapkan hati kita semua untuk masuk dalam masa-masa Natal. Oleh karena itu, topik khotbah kita selama bulan Desember ini yaitu topik seputar Natal. Sehingga hari ini kita akan, atau selama bulan Desember kita akan belajar dari Yesaya pasal 9 ayat 5-6, khususnya tentang beberapa nama dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi ini lagi karena Tuhan melindungi, menjaga, memberkati kami sampai hari ini. Sehingga ya tanpa terasa kami sekarang sudah masuk di minggu pertama di bulan Desember. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan khususnya buat kami semua di tengah masa-masa COVID, masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan menjaga kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur karena pagi ini kami semua ada waktu, kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam mempersiapkan kami semua dalam merayakan Natal lagi tahun ini. Doa hamba, kiranya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, hamba share, yang sudah memberkati hamba terlebih dahulu, juga dapat memberkati semua Bapak Ibu di rumah, semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini, dalam ruangan di mana hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau juga ada di dalam, di tiap rumah Bapak Ibu, di ruangan Bapak Ibu. Engkau tidak terbatas, dan doa hamba Engkau memberkati penyampaian firman Tuhan hari ini, sehingga kami semua tanpa terkecuali diberkati oleh Engkau lagi melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, seperti saya sudah sampaikan tadi, mulai minggu ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 9 ayat 5-6, khususnya tentang beberapa nama Yesus sehubungan dengan masa-masa Natal ini. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Bapak Ibu membuka Alkitab, Yesaya pasal 9 ayat 5-6, satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal yang mungkin selalu Bapak Ibu dengar tiap kali Natal. Yesaya pasal 9 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sehubungan dengan bagian firman Tuhan ini, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar tentang guru besar Confucius, tapi suatu ketika guru besar Confucius ditanya yang kurang lebih demikian pertanyaannya. Apakah yang paling penting untuk dilakukan ketika seseorang mulai berkuasa? Kata sang penanya tadi. Kemudian, sang maha guru Confucian ini menjawab dengan jawaban yang tidak biasa. Satu jawaban yang menurut saya sangat mendalam. Jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Pertama kali harus dipastikan bahwa setiap benda, peristiwa, dan segala hal sudah tepat penamaannya. Apa pentingnya nama dan penamaan dalam konteks kekuasaan negara yang begitu besar? Sang penanya melanjutkan pertanyaannya. Kemudian sang maha guru Confucius tadi menjawab kembali. Kalau nama-nama saja tidak benar, kata sang maha guru, maka bahasa tidak memiliki objek. Jika bahasa tidak memiliki objek yang benar, maka tidak ada yang bisa dilakukan dengan tepat. Jika tak ada sesuatu pun yang dilakukan dengan tepat, maka ritual pun menjadi amburadul, kira-kira seperti itu. Musik kehilangan harmoninya, dan hukuman tak lagi memadai untuk mengatasi kejahatan, kata sang maha guru. Bapak Ibu, satu kalimat yang sangat dalam, tapi sebenarnya intinya sang maha guru ingin mengatakan bahwa, jangan lupa, penamaan atau memberi nama itu sesuatu yang penting dalam banyak hal. Contoh lain, Shakespeare adalah seorang penyair.
yang kita juga semua kenal, pernah mengatakan, "What is in a name?" Nama memiliki pengaruh yang sangat luar biasa besarnya Bapak Ibu terhadap kehidupan seseorang. Jangan lupa, secara psikologis seorang anak terpengaruh dengan nama dan panggilan yang diberikan kepadanya. Kadang anak merasa rendah diri karena nama yang diberikan oleh orang tuanya tidak mengandung makna yang mengagumkan. Sehingga saya selalu menyarankan kepada orang tua, kepada kita semua, khususnya mereka-mereka yang baru mau mempunyai anak dan mempersiapkan nama untuk anak mereka, jangan sembarang memilih nama. Doakan dengan sungguh-sungguh, persiapkan nama yang tepat, yang baik untuk anak-anak kita. Karena Bapak Ibu sekali lagi, nama yang kita berikan kepada anak-anak kita akan mempengaruhi perkembangan anak itu ke depan. Hal ini terjadi karena, seperti tadi, kata dan tulisan yang pertama kali dikenal dan dilihat oleh seseorang adalah apa? Namanya. Namalah yang paling pertama dilihat dan didengar oleh orang ketika dia melihat orang lain. Apabila nama yang diberikan oleh orang tuanya bagus, maka dia akan bangga dan mengekspresikan dirinya dengan penuh keceriaan. Memberi nama anak yang baru lahir merupakan suatu keharusan, Bapak Ibu. Karena untuk membedakan dari yang lainnya. Ya kan? Pasti. Nggak mungkin punya 3 anak, semua namanya Jethro. Jethro 1, Jethro 2, Jethro 3. Ya, pasti dibedakan supaya paling tidak untuk bisa membedakan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Bayangkan saja bila seseorang yang terlahir, ya oke, nama sama atau tidak diberikan nama. Bagaimana kita bisa memanggilnya, Bapak Ibu? Saya tutup pembukaan introduksi saya ini dengan satu kalimat lain, Bapak Ibu, yang menurut saya juga menarik. Begini kalimatnya, jika kami belum melihat kalian, kata penulis ini, maka yang paling kami cintai adalah yang paling bagus namanya. Jadi waktu kita belum kenal seseorang, kita belum tahu orang itu, yang paling kita cintai atau yang paling kita cintai adalah mereka yang bagus namanya. Jika sudah melihat kalian, maka yang paling bagus adalah bukan namanya lagi, tapi wajahnya. Jika kami sudah mendengar kalian, maka yang paling bagus adalah ucapannya. Dan jika kami sudah mengenal lebih jauh atau memeriksa kalian, maka yang paling kami cintai adalah perilakunya atau akhlaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi nama ini penting. Oke, hari ini kita akan memulai sekali lagi satu seri khotbah yang baru dalam rangka mempersiapkan diri memasuki Minggu Advent dan juga Natal, seperti yang saya sampaikan tadi. Judul tema khotbah kita dalam bulan Desember adalah Nama di Atas Semua Nama. Seri ini melibatkan 4 khotbah yang akan diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5-6 yang saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu tadi. Dan bagian firman Tuhan Yesaya pasal 9 ayat 5-6 ini seperti kita ketahui ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, sekitar 700 tahun sebelum Kristus lahir. Dan Bapak Ibu, yang menarik, ketika membaca bagian ini, Nabi Yesaya memproyeksikan tentang kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan Yesus, sifat-sifat Kristus dan kematian Kristus dalam kitab Yesaya, yang juga sekaligus menyandang nama atau gelar Kristus sendiri. Memang itu namanya Yesaya, nama dia juga, nama nabi yang menulis kitab Yesaya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, nama Yesaya ini dalam bahasa Inggris Isaya, Yesa dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Apa arti Yesaya? Apa arti Isaya, Bapak Ibu? Apa artinya? Sama dengan nama Kristus. Menarik. Yahweh is salvation. Atau Allah itu adalah keselamatan. Dan di antara semua nubuatan Yesaya, Bapak Ibu, yang paling menakjubkan adalah ditemukan dalam teks kita hari ini. Atau Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada semacam dualisme besar yang disajikan atau disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam satu bagian, Yesaya menunjukkan atau menulis bahwa seorang anak telah lahir. Atau seorang anak lahir, sorry. A child is born. Tetapi kemudian dalam bagian yang lain, Yesaya menegaskan atau memakai kata-kata, seorang anak telah diberikan. Yang pertama, a child is born, seorang anak lahir. Tapi dalam frase yang lain, Yesaya katakan seorang anak laki-laki telah diberikan. A son is given. Kalau kita baca sepintas, seolah-olah kata-kata ini atau kalimat ini sama. Benar nggak, Bapak Ibu? Tapi sebenarnya tidak. Tidak sama sekali. Sangat berbeda. Pada Natal pertama sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir. Pada saat itu. Tetapi sebenarnya anak atau putra itu sesungguhnya sudah ada sebelumnya. Anak yang belum lahir karena dia selalu dan akan selalu seperti apa adanya. Anak itu lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya anak itu juga atau putra itu telah ada sebelum Yesus lahir. Contoh, Bapak Ibu, ya, dua kata ini. A child is born.
ini menunjukkan atau bicara soal kemanusiaan Yesus. Tapi a son is given, putra yang sudah ada sebelumnya, ini bicara soal keilahian Yesus. Lihat bedanya? Berbeda sekali. A child is born, ini bicara soal keterbatasan atau ketidakmampuan. Tapi a son is given, ini bicara soal kemahakuasaan Tuhan. A child is born, ini juga bicara soal hal duniawi. Tapi a son is given, ini bicara soal hal surgawi. Bapak Ibu lihat perbedaannya? Yesaya menangkap satu dualitas atau dualisme tentang Yesus dalam kata-kata yang boleh dikatakan sangat sederhana, tapi sangat mendalam ketika dia sedang menggambarkan tentang Allah yang akan datang ke dalam dunia, yang di mana Allah memberikan putranya kepada dunia. Siapa? Putranya sendiri. A son is given, a child is born. Coba Bapak Ibu pikir. Yesus, Tuhan Yesus memiliki ibu duniawi, betul? Tapi dia tidak memiliki ayah duniawi sebenarnya. Yesus memiliki Bapa surgawi, tapi dia tidak memiliki ibu surgawi. Intinya, putra Allah atau Yesus yang adalah putra Allah dari surga lahir sebagai seorang anak di bumi ini, di dunia ini, dengan tujuan menebus umat manusia yang terhilang. Saya mau Bapak Ibu mengerti dulu konsep ini. Dalam bagian ini, Yesaya sedang berbicara tentang empat gelar untuk sang anak tadi. Jika kita membaca Alkitab dengan seksama Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan mengandung lebih dari 225 istilah, nama, gelar untuk Tuhan kita. Oleh karena itu, kita beri tema untuk bulan Desember ini, nama di atas segala nama. Dalam seri 4 bagian ini, kita akan melihat 4 judul yang diberikan oleh Yesaya kepada kita dalam perikop ini, yang menghubungkan dengan, dan kita akan mencoba menghubungkan, mengaplikasikannya dalam hidup kita sekarang, dalam kita mempersiapkan masa Natal. Yang pertama, Wonderful Counselor. Yang kedua, A Mighty God. Yang ketiga, Everlasting Father. Dan yang keempat, Prince of Peace. Kita akan mulai hari ini dengan judul Wonderful Counselor, atau dalam bahasa Indonesia, Penasehat Ajaib. Bapak Ibu, nama Counselor sama dengan penasehat. Tapi kata sifatnya Wonderful, itu sama dengan luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tapi ada begitu punya makna yang jauh lebih dalam, seperti yang kita akan pelajari hari ini. Counselor adalah seorang yang memberikan nasihat, memimpin kita, bahkan membela kita. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, bicara soal counselor, bicara soal penasehat, kita tentunya juga harus hati-hati kepada siapa kita meminta nasihat. Ada cerita, ada dua gelandangan yang sedang duduk bersama di bangku di sebuah taman, Bapak Ibu. Salah satu dari gelandangan tadi berbicara kepada temannya yang lain. Dia katakan begini, saya adalah orang yang tidak pernah minta nasihat dari siapapun. Sekali lagi, gelandangan yang pertama bilang, saya ini orang yang tidak pernah minta nasihat kepada siapapun. Temannya sambung, wah sobat, jabat tangan dulu. Karena saya justru orang yang suka mengikuti semua nasihat orang. Saya ini orang yang selalu mengikuti apa saja orang bilang. Semua orang bilang saya ikuti. Bapak Ibu, masalah bagi banyak orang adalah mereka tidak mau mendengar kata-kata yang bijak, sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang, mereka terlalu banyak mendengarkan suara, tapi juga mendengarkan, termasuk mendengarkan suara yang salah. Dan hari ini kita akan mempertimbangkan untuk mendengarkan dan mengikuti nasihat dari seorang penasehat yang disebut Wonderful Counselor atau penasehat ajaib. Saya ingin Bapak Ibu dalam bagian ini kita coba untuk membandingkan secara khusus perbedaan seorang penasehat counselor di dunia ini dengan Yesus sendiri yang disebut sebagai penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Yang pasti Bapak Ibu, kita semua membutuhkan seorang counselor. Ya, selama kita hidup kita membutuhkan penasehat dalam bentuk apapun. Entah itu dia teman, sahabat yang bijak, entah itu hamba Tuhan atau memang seorang counselor profesional. Kita butuhkan mereka. Apalagi kita yang hidup di Amerika di sini, setiap orang biasanya punya seorang counselor, termasuk para pendeta. Saya juga kaget waktu tiba di sini. Kalau di Indonesia mungkin pendeta itulah counselornya. Tapi rupanya di sini pendeta pun, seorang hamba Tuhan jemaat yang melayani di jemaat, mereka juga punya counselor masing-masing. Para counselor ini Bapak Ibu memang memainkan peran yang sangat penting dalam hidup manusia. Tapi sebenarnya counselor dalam dunia ini bisa dipakai oleh Tuhan juga. Bisa dipakai oleh penasehat ajaib untuk bisa membantu manusia yang sedang bermasalah. Tapi dengan catatan, counselor-counselor dunia ini juga harus belajar dari firman Tuhan, belajar dari sang penasehat ajaib, sehingga mereka bisa menolong, membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah kita.
Masalahnya sekarang banyak ilmu counseling atau para counselor yang tidak dalam Tuhan. Dan banyak sekarang buku-buku counseling yang dipakai oleh para counselor tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bahkan ada banyak yang memberikan nasihat di luar Alkitab, Bapak Ibu. Tapi pesan atau firman Tuhan hari ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu akan melihat perbedaannya. Dalam hal ini Bapak Ibu jangan salah tangkap, firman Tuhan hari ini atau apa yang saya sampaikan sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan atau meremehkan para counselor, ya, para counselor di dunia ini, sama sekali tidak. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kita keunggulan dari penasehat ajaib. Kenapa dia disebut sebagai wonderful counselor? Kenapa dia disebut sebagai penasehat ajaib? Yang ada beberapa. Yang pertama, Bapak, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, 4 perbedaan yang saya lihat. Yang pertama, counselor di dunia ini harus bertanya terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apa yang konsilinya atau apa yang Bapak Ibu butuhkan atau apa yang manusia butuhkan. Tapi penasehat ajaib, Bapak Ibu, Tuhan Yesus, the wonderful counselor, tahu semua yang kita butuhkan sebelum kita bertanya. Ingat Bapak Ibu, perbedaan pertama atau kebenaran pertama, counselor di dunia ini, benar nggak? Selalu harus bertanya. Memulai pelayanannya, melakukan konselingnya, memulai konselingnya, counselor di dunia ini selalu bertanya dan banyak pertanyaan. Kenapa? Tujuannya supaya dia bisa ketahui apa persoalan dari konsili, apa pergumulan mereka. Oleh karena itu dia bertanya. Tapi Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib tidak perlu bertanya. Karena dia tahu semua yang kita butuhkan sebelum kita bertanya. Benar Bapak Ibu? Seorang counselor harus memiliki pengetahuan tentang orang yang dia cari untuk dinasehati. Seorang konselor selalu memulai, saya katakan tadi, selalu memulai dengan mengajukan banyak pertanyaan untuk mencari tahu. Sehingga dia dapat mendiskusikan, oh situasi kamu, oh kondisi kamu seperti ini. Dan kemudian dia memberikan jalan keluar. Tapi Kristus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus, putra yang telah diberikan itu. A son is given, yang sudah ada sebelum kita ada. Penasihat ajaib, tidak membutuhkan pengenalan akan kebutuhan kita. Kenapa? Karena dia tahu tentang kita secara sempurna dan lengkap. Bukankah ini menguatkan kita, Bapak Ibu? Dia tahu bakat dan talenta kita. Tuhan Yesus tahu dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu sejarah hidup kita. Tuhan Yesus tahu semua tentang kita. Counselor duniawi harus bertanya tentang kebutuhan kita. Sedangkan counselor, penasehat ajaib, dia tahu apa yang kita dia tahu apa semua kebutuhan kita. Sebelum Bapak Ibu dan saya, sebelum kita memintanya, sebelum kita bertanya. Bapak Ibu ingat juga perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Sehingga Bapak Ibu, ingat counselor di dunia ini selalu harus bertanya. Untuk dapat memberikan kita jalan keluar. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak perlu pertanyaan karena dia sudah tahu sebelumnya. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu semua tentang masa-masa kelam hidup kita. Dia tahu hidup kita yang semua hidup kita yang lama. Dia tahu semua satu persatu dosa yang pernah kita buat, pernah kita lakukan. Selama kita hidup. Tidak ada yang kita bisa tutupin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus bertobat, kemudian Bapak Ibu dilayani oleh seorang hamba Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin Bapak Ibu bisa menutupi semua dosa yang Bapak Ibu lakukan di masa lalu. Ketika Bapak Ibu bertemu dengan seorang counselor di dunia ini, Bapak Ibu bisa berdosa, Bapak Ibu bisa menutupi dosa, kesalahan, kegagalan di masa lalu. Tapi ketika kita berhadapan dengan wonderful counselor, penasihat ajaib, dia tahu masa lalu kita. Wonderful counselor itu juga tahu tentang masa sekarang hidup kita, Bapak Ibu. Dia tahu masa kini kita. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita berbicara dengan seorang teman atau anggota keluarga, ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita sering katakan kalimat seperti ini. Kamu nggak bisa tahu, kamu tidak bisa rasakan, kamu tidak bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan yang saya alami sekarang. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan kata-kata itu kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengatakan kalimat itu kepada sang penasihat ajaib, wonderful counselor. Kenapa? Karena Tuhan tahu tentang pergumulan Bapak Ibu dan saya sekarang. Tuhan tahu semua tekanan-tekanan yang sedang kita hadapi sekarang. Tuhan tahu semua temptation, semua godaan yang sedang kita hadapi sekarang. Bahkan dia tahu tiap langkah hidup kita, Bapak Ibu.
saat ini. Tahu masa lalu, tahu masa sekarang. Tapi Yesus, sang Wonderful Counselor, penasihat aja, dia tahu masa depan kita. Apa counselor di dunia ini, counselor seprofesional apapun, Bapak Ibu? Apa dia bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan? Saya yakin tidak ada seorang counselor di dunia ini pun yang dapat menyombongkan diri. Sehebat apapun, sebanyak apapun ilmu yang dia pelajari, dia tidak pernah bisa tahu tentang masa depan hidup seseorang. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus, sang penasihat ajaib, Wonderful Counselor itu, tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dia mampu melihat masa depan dan membimbing kita melalui semua bahaya-bahaya yang akan menerjang hidup kita. Dia tahu, oleh karena itu dia sudah mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan di masa depan sehingga kita tidak jatuh, kita tidak gagal. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi kebenaran pertama dari nama ini atau dari bagian ini. Counselor di dunia harus bertanya terlebih dahulu untuk bisa memberikan jalan keluar. Tapi Yesus, sang penasihat ajaib, tidak perlu bertanya. Dia sudah tahu. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu masa sekarang kita, dia tahu masa depan kita. Amin Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang menguatkan? Kita mungkin sudah terlalu sering mendengar bagian firman Tuhan, penasihat ajaib. Tapi hari ini saya ingin kita semua tahu dan belajar bahwa penasihat ajaib itu, kenapa dia diberikan nama Wonderful Counselor? Karena dia maha tahu. Dia tahu semua pergumulan kita. Yang kedua Bapak Ibu, perbedaan kedua. Seorang counselor di dunia berharap, hope, dia bisa menolong kita. Tapi penasihat ajaib, dia tahu bahwa dia pasti sanggup menolong kita. Sekali lagi, kebenaran kedua, perbedaan kedua, perbandingan kedua. Counselor di dunia selalu berharap. Saya berharap kira-kira melalui counseling kita ini, saya bisa menolong kamu. Tapi sang penasihat ajaib tahu bahwa dia pasti sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, kita sering dipanggil aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri tahu, dari waktu ke waktu, tiap hari, tiap saat, bahkan kadang-kadang non-stop, ada saja orang meminta kita untuk memberikan nasihat kepada mereka, khususnya ketika mereka menghadapi masalah yang sulit. Biasanya, memang orang kalau datang ke counselor atau datang ke pendeta kan ketika ada masa sulit Bapak Ibu. Kalau nggak sulit, ya samalah dengan dokter, counselor, hamba Tuhan. Kalau mana ada orang sehat datang ke dokter, ya sakit baru datang ke dokter. Ya begitu juga, ada masalah datang. Tapi Bapak Ibu, setiap kali saya atau Ibu Sarah diminta untuk membantu orang dengan memberikan, atau pariki Ibu Sarah, bisa nggak saya counseling, bisa nggak berikan nasihat? Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Sebagai hamba Tuhan, selalu berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kata-kata yang bijak, supaya bisa memberikan nasihat yang praktis, berguna, tapi juga sekaligus alkitabiah, bisa membawa orang itu keluar dari persoalannya sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Tapi pertanyaan saya sudah berdoa, saya sudah berusaha memberikan nasihat, apakah nasihat saya itu benar-benar dapat membantu Bapak Ibu? Atau membantu orang yang datang ke saya? Belum tentu Bapak Ibu. Karena saya sendiri pun tidak bisa memastikan apakah nasihat saya itu mujarab, apakah nasihat saya juga mungkin iya, tapi saya sendiri ragu. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan nasihat saya bisa menolong. Saya tidak pasti. Tapi yang dapat saya beritahu kepada semua orang yang datang kepada saya adalah, saya bisa ada tahu satu kepastian. Kepastian apa itu? Bahwa penasehat ajaib itu tidak pernah mencari jawaban atau tidak pernah ragu untuk bisa menolong kita. Kenapa? Karena dia sendiri jawabannya. Kalau saya minta kepada Tuhan. Saya penasehat, saya hamba Tuhan, saya masih minta kepada penasehat ajaib untuk bisa memberikan jawaban. Saya cari jawabannya dari Tuhan, dari firman Tuhan. Tapi counsel, Wonderful Counselor, penasehat ajaib, gak perlu cari jawaban Bapak Ibu. Karena dialah jawabannya. Yesuslah jawabannya. Dan bicara soal poin ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya share. Yang pertama Bapak Ibu, Petrus, seorang murid Tuhan yang pernah mencobai Tuhan Yesus. Atau Petrus boleh kita golongkan orang yang tahu Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Dia mengikuti Yesus di mana saja Yesus berada. Sehingga Petrus mewakili orang yang sudah tahu tentang Yesus. Petrus menyaksikan kepada kita melalui firman Tuhan. Siapa itu Yesus? Misalnya Yohanes pasal 6 ayat 68-69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus Bapak Ibu, perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu kata-kata Petrus.
dari orang yang tahu siapa Yesus. Sehingga dia saksikan. Satu pernyataan menurut saya yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Petrus Bapak Ibu hari ini. Kepada kita. Kemana dimana kita bisa pergi dan mendapatkan jawaban tentang segala hal yang terjadi dalam dunia ini? Kepada siapa Bapak Ibu? Siapa yang bisa membuat kita berpaling dari kejahatan kepada kebenaran? Siapa yang bisa menyingkirkan semua persoalan kita? Rasa bersalah yang mengganggu hati kita? Di mana kita bisa pergi untuk mencari kasih yang sejati, cinta yang penuh pengorbanan? Kita gak bisa dapatkan dari konselor dunia, Bapak Ibu. Kita hanya bisa dapatkan dari Yesus, Sang Penasihat Ajaib. Dan itulah yang Petrus saksikan kepada kita. Seorang-seseorang yang pernah tahu tentang Yesus, hidup bersama Yesus. Dia saksikan, dia perkuat, dia berikan konfirmasi kepada kita tentang siapa Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu dalam bagian ini saya lihat, Yesus juga mengundang atau mengajak orang yang belum pernah bertemu dengan dia. Atau mungkin belum tahu tentang dia. Petrus mewakili orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus. Sehingga Petrus menyaksikan. Tapi ada juga orang yang diajak oleh Tuhan untuk mengenal Yesus. Matius 11 ayat 28-29. Bapak Ibu tahu bagian firman Tuhan ini. Yesus katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Yang pertama tadi Petrus mewakili orang yang tahu tentang Yesus, menyaksikan tentang Yesus. Tapi dalam bagian ini, Yesus mengajak kita atau mengajak orang yang mungkin belum kenal Yesus. Siapa Yesus? Sehingga Yesus katakan, mari, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Yesus memanggil Bapak Ibu dan saya semua kita untuk datang kepada dia. Untuk menyelamatkan kita dan memimpin hidup kita. Itulah dia Bapak Ibu, Wonderful Counselor. Gembala kita yang baik, gembala yang agung. Sang gembala ini yang juga sekaligus penasihat ajaib ini. Dia tidak peduli kalau biarpun dia sudah memiliki 99 domba yang sudah aman di kandangnya. Tidak Bapak Ibu. Dia tetap peduli untuk satu domba. Yang mungkin tersesat dan terhilang. Atau mungkin terluka. Itulah penasihat ajaib kita. Dia tidak peduli dengan yang 99 yang sudah aman. Bapak Ibu. Dia tidak peduli bahwa, oh saya sudah punya 99. Lupakan yang lain. Tidak. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Tapi Yesus justru peduli kepada satu domba. Satu orang mungkin yang tersesat, yang terluka. Dan itulah Natal. Yesus datang ke dalam dunia ini pada Natal pertama ribuan tahun yang silam, Bapak Ibu. Untuk kita yang hilang, untuk kita yang terluka, yang tersesat. Dan saya lihat Bapak Ibu ada golongan yang ketiga. Yang ini harus kita menjadi tanda hati-hati. Mereka yang menolak dia akan menyesal atas keputusan mereka. Yang pertama yang sudah kenal dia harus menyaksikan. Yang belum Yesus katakan marilah kepada aku supaya kita bisa mengenal dia. Tapi yang ketiga, mereka yang menolak sang penasihat ajaib ini akan menyesal. Yesaya 48, 17-18 saya bacakan buat Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat, dengar bagian firman Tuhan ini. Garis bawahi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Hati-hati. Berbalik dan membelakangi Tuhan. Tidak mau mendengarkan nasihat dari penasihat ajaib. Selalu bencana. Dialah satu-satu yang bisa memimpin kita Bapak Ibu di semua jalan yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, dia tahu semua akan terjadi sehingga kita harus mendengarkan nasihatnya. Ketika kita menolak kasih Tuhan, kita memilih jalan kita sendiri, kita akan hancur. Kita akan gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengarkanlah. Sebelum kita menyesal karena kita mengambil keputusan untuk menolak Yesus, untuk tidak mendengarkan. Bapak Ibu, banyak kali dalam hidup kita, dalam banyak kali pengalaman saya juga Bapak Ibu, sebagai seorang counselor hamba Tuhan yang tentunya penuh keterbatasan. Banyak melihat ya orang atau yang kami layani, jemaat atau siapapun. Ketika diberikan nasihat oleh firman Tuhan, ketika Tuhan sudah berbicara kepada mereka, tapi mereka melawan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kehancuran.
Tuhan sudah tahu kalau kita mau salah langkah dan Tuhan sudah ingatkan. Tapi kita selalu melawan dan kita mengambil langkah sendiri sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Bukan hanya kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu. Tapi kita akan hancur. Makanya Bapak Ibu ada lagu yang Bapak Ibu tahu. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Dalam terjemahan bahasa Indonesia di Kidung Jemaat itu, pulang, pulang, kamu yang telah, yang lelah, pulanglah. Dengan lembut Yesus memanggil, kamu yang telah, yang lelah, pulanglah. Itulah Yesus, itulah penasehat ajaib. Bapak, kita datang kepada kanselor dunia ini, selesai konsili, selesai kita waktunya, kita sudah bayar, dan selesai. Dia mungkin tidak akan cari Bapak Ibu, Bapak Ibu yang harus cari dia. Tapi penasehat ajaib sebaliknya. Dia yang berteriak, dia yang mencari kita, pulanglah kamu yang lelah, pulang dengan lembut Yesus memanggil. Itulah dia sang penasihat ajaib Bapak Ibu yang memanggil kita semua ketika kita sedang dalam pergumulan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu hari ini yang sedang menonton ibadah online ini. Baik jemaat NLCC Indonesia maupun siapa saja. Mungkin Bapak Ibu seperti seorang anak yang hilang. Seperti domba yang hilang. Ingat, penasihat ajaib itu menunggu Bapak Ibu. Dia menunggu Bapak Ibu untuk datang, untuk kembali. Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa kebenaran yang kedua atau perbandingan yang kedua. Kanselor di dunia ini berharap bisa menolong kita, tapi penasihat ajaib, dia tahu bahwa dia sanggup. Yang ketiga, kanselor di dunia ini selalu harus buat appointment. Betul Bapak Ibu? Kanselor di dunia ini, kita selalu harus buat appointment. Tanya apakah dia available atau tidak, apakah dia bisa atau enggak? Tidak. Tapi penasihat ajaib, sang wonderful counselor, selalu available. Selalu ada. Punya waktu untuk Bapak Ibu dan saya. Punya waktu untuk kita. Bapak Ibu jangan salah paham dalam bagian yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Tuhan bukan seperti pesuruh kita yang, oh dia punya waktu selalu sehingga kita bisa. Tuhan ini permintaan saya. Tuhan ini jawab doa saya. Bukan. Tuhan, wonderful counselor itu bukan juga seperti center class. Apa yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini, dalam yang bagian ketiga ini Bapak Ibu adalah, Tuhan tidak pernah membuat kita menunggu ketika kita dalam kesulitan. Tuhan tidak membuat kita menunggu. Kadangkala kita menunggu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan tahu waktu yang pas untuk kita. Ketika Simon Petrus tenggelam di dalam air, Bapak Ibu, apa yang Simon katakan? Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan aku. Saat itu juga Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan membantu Simon sebelum dia ditelan oleh dahsyatnya Laut Galilea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia, Simon Petrus, membutuhkan pertolongan saat itu juga. Tidak bisa terlambat. Sehingga Yesus langsung menangkap tangan Simon. Bapak Ibu, saya tahu seringkali atau banyak kali kita merasa telah memanggil Tuhan. Dan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa dan teriakan kita. Saya pun banyak kali Bapak Ibu atau sering seperti itu. Saya rasa Tuhan gak dengar doa saya. Saya minta kepada Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar. Tapi Bapak Ibu, saya rasa kita semua salah. Yesus mengatakan kepada kita untuk memanggil dia dan memberikan kepastian kepada kita bahwa dia mendengarkan kita. Cuma persoalannya harus kita akui, seringkali permintaan kita salah. Kurang tepat, sehingga kita merasa Tuhan tidak menjawab. Tapi Bapak Ibu, saya yakin ada beberapa permintaan teriakan kita kepada Tuhan. Yang Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan saat itu juga, Tuhan jawab. Tuhan pasti mendengar doa kita. Apalagi kalau Bapak Ibu berbicara soal permintaan untuk berubah dan bertobat. Saya yakin Tuhan langsung menjawab. Kalau Bapak Ibu bilang, Tuhan saya minta mobil yang lebih bagus. Itu mungkin Tuhan gak langsung jawab. Tuhan saya pingin rumah yang lebih besar. Tuhan saya pingin uang yang lebih banyak. Tapi ketika saya bilang, datang kepada Tuhan. Tuhan saya mau berubah. Saya mau bertobat Tuhan. Saat ini juga. Saat itu juga Tuhan datang menolong kita. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, Tuhan, saya mau dibersihkan. Saya mau belajar lebih banyak lagi untuk makin punya iman yang kuat dalam Engkau. Pasti Tuhan jawab. Permintaan untuk Tuhan, tolong supaya saya ada damai sejahtera. Supaya saya makin rajin melayani Tuhan. Saya makin semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin Tuhan langsung menjawab saat itu juga. Permintaan untuk bertobat, untuk berubah, untuk dibersihkan, diproses oleh Tuhan. Untuk bisa lebih giat melayani Tuhan. Untuk bisa lebih aktif melayani Tuhan. Untuk bisa lebih rajin untuk hidup dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya yakin Tuhan akan langsung menjawab. Ada seorang cerita Bapak Ibu, seorang ibu, seorang wanita mendatangi pendetanya setelah menerima tantangan dalam kebaktian kebangunan rohani.
Dan sebagai respon dia langsung maju. Wanita tadi mengaku kepada pendeta, Bapak Ibu, dan dia mengatakan begini, "Pak pendeta, saya harus akui kadang-kadang saya menyatakan hal yang benar." Bapak Ibu perhatikan ibu ini, "Pak pendeta, saya mengaku, saya kadang-kadang menyatakan yang benar." Terus Pak pendeta bilang begini, "Okay, tante atau ibu, sudah katakan aja yang sesungguhnya kepada Tuhan. Katakan aja kepada Tuhan bahwa kamu itu sedang berbohong. Atau kamu selalu berbohong." Bapak Ibu, awalnya ibu ini ragu-ragu. Tapi kemudian dengan air mata dia meminta Tuhan untuk mengampuni dia. Karena memang dia suka berbohong. Dan saat itu juga pun dia sedang berbohong, Bapak Ibu. Dia hancur hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, katakan yang sebenarnya kepada Tuhan. Mintalah apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Kita tidak perlu berdosa, kita tidak perlu berbohong kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu. Yang pertama, counselor, Bapak Ibu, counselor di dunia ini tadi yang saya sampaikan. Counselor di dunia ini, sorry Bapak Ibu. Kebenaran pertama, counselor di dunia ini bertanya, dia harus bertanya dulu untuk dapat mengetahui apa yang kita butuhkan. Tapi penasihat ajaib, dia sudah tahu semua yang kita butuhkan. Yang kedua, counselor di dunia ini berharap dia bisa menolong kita, tapi penasihat ajaib tahu bahwa dia sanggup menolong kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi, counselor di dunia ini selalu harus buat appointment. Sedangkan sang penasihat ajaib selalu available, selalu punya waktu untuk kita, kapan saja kita berteriak dan meminta sesuatu kepadanya. Yang penting, sesuatu yang tentunya benar. Kita minta sesuatu yang tepat di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, counselor di dunia ini tentunya pasti minta bayaran. Harus ada fee, Bapak Ibu, counselor di dunia. Tapi penasihat ajaib tidak pernah minta fee, justru membayar kita dengan darahnya sendiri. Benar, Bapak Ibu? Counselor di dunia sekali lagi ada fee yang harus kita bayar. Mungkin hanya pertama konsultasi pertama free, selalu begitu iklannya. Tapi yang berikut ada fee. Tapi penasihat ajaib, wonderful counselor, justru membayar kita dengan darahnya sendiri. Bapak Ibu, seorang konselor profesional memungut bayaran untuk layanan yang kita lakukan, dan ya memang dia harus lakukan, Bapak Ibu. Mereka bukan seperti pendeta mungkin atau seorang pelayan gereja yang ya mungkin ada jemaat, banyak jemaat yang juga sering memberi kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, lepas dari salary yang dia punya, bertemu dengan orang, ada gift dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, biasanya kalau konselor, ya udah penghasilan yang dia dapat ya dari berapa konseli yang orang yang datang kepadanya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, paling tidak kalau Bapak Ibu punya insurance, Bapak Ibu membayar seorang co-payment atau apa antara $20-$50 mungkin co-payment. Tapi kalau kita nggak ada insurance sama sekali, Bapak Ibu, untuk mendapatkan konsultasi atau berkonsultasi dengan seorang counselor di Amerika ini antara 50-250, bisa lebih, tergantung keahliannya. Makin spesifik, makin ahli, tentunya makin mahal. Tanpa insurance katanya $50-$250. Tetap ada fee, Bapak Ibu. Tapi Yesus, sang penasihat ajaib, tidak ada bayaran. Anytime, selalu available. Tidak ada bayaran, bahkan dia membayar kita dengan darahnya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada kalanya kita membutuhkan seorang counselor di sini. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, pendeta pun kita biasanya, atau baik juga kalau kita punya counselor. Saya sama sekali tidak meremehkan para counselor-counselor Bapak Ibu di dunia ini yang telah belajar counseling. Saya tidak pernah meremehkan mereka. Saya tidak pernah meremehkan seorang psikolog atau seorang psikiater, Bapak Ibu. Tidak. Buktinya, Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat di sini, banyak juga gereja yang memiliki kantor atau departemen counseling sendiri, kan? Ada khusus hamba Tuhan yang memang punya bidang untuk mengcounseling jemaatnya. Bahkan ada gereja juga, banyak gereja di Amerika yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan non-profit yang khusus atau punya yayasan counseling non-profit membantu gereja, kerjasama dengan gereja. Bapak Ibu juga tahu, saya dan Ibu Sarah seringkali merekomendasikan Bapak Ibu, atau setiap kali saya ada orang, teman, sahabat yang punya masalah dan saya dan Ibu Sarah sepertinya tidak sanggup untuk menangani lebih jauh, selalu kami rekomendasikan ke orang yang lebih profesional. Bapak Ibu yang sudah biasa dengan saya dan Ibu Sarah tahu, kami selalu rekomendasi ke Pak Paul Gunadi karena kami tahu dia memang seorang counselor. Dia belajar bertahun-tahun, dapat master. Sehingga kami selalu memberi rekomendasi kepada seorang counselor profesional juga. Ya, tambah lagi Bapak Ibu, di rumah saya juga sekarang sudah punya seorang counselor juga. Ada Devia. Ada banyak kali, dia banyak belajar soal itu. Sehingga ada banyak hal juga yang sekarang saya mencoba untuk konsultasi dengan dia, dengan ilmu yang dia dapat.
Tapi poin saya di sini, Bapak Ibu, adalah kita perlu seorang hamba Tuhan untuk menolong kita. Kita perlu seorang counselor profesional. Tapi jangan lupa, hanya Tuhan Yesus sang wonderful counselor yang menawarkan sebuah layanan tanpa bayaran. Dan hanya dialah satu-satu yang dapat melakukannya. Bahkan dia membayar kita dengan darahnya sendiri. Bapak Ibu, dan dalam bagian ini, saya juga mengingat, Bapak Ibu, khususnya peristiwa kejadian pasal 3. Ingat, wonderful counselor, Yesus dia pembela kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu juga membela kita, Bapak Ibu. Saya katakan tadi, seorang counselor artinya juga pembela. Dia memimpin kita, dia juga membela kita. Bahkan dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Itulah wonderful counselor, penasihat ajaib. Tapi saya tiba-tiba ingat peristiwa kejadian pasal 3 di Taman Eden, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kembali ke kejadian pasal 3, di Taman Eden kejadian pasal 3 itu ada juga seorang counselor di situ. Dan boleh saya katakan inilah counselor pertama di dunia. Tapi counselor yang satu ini benar-benar seorang counselor yang merusak hidup manusia. Saya yakin kita tahu ceritanya bagaimana setan menasehati Adam atau Hawa dan Adam untuk tidak menaati Tuhan. Kisah kejadian pasal 3 adalah kisah di mana manusia telah mendengarkan counselor yang salah. Yaitu iblis, yaitu setan. Tapi hari ini Bapak Ibu, bagian firman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita untuk mendengarkan sang penasihat ajaib. Sang wonderful counselor. Oke, Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya ini dengan beberapa ilustrasi, Bapak Ibu. Yang pertama saya baca The Wolf Magazine of Letters. Pernah menceritakan tentang seorang wanita yang dalam kesibukan Natalnya dia membeli 50 kartu ucapan. Tapi yang menarik, dia beli 50 kartu itu tanpa periksa atau baca apa isi dari kata-kata dalam kartu itu. Dia beli 50, dia langsung tanda tangan, dia tulis semua alamat siapa yang dia mau kirim, teman-temannya, sahabat, keluarga, kecuali satu. Jadi dari 50 yang dia beli, 49 yang dia langsung tulis dan dia kirimkan, Bapak Ibu. Kemudian dia masukkan dalam kotak surat. Kemudian dia sama sekali nggak periksa apa yang ditulis di dalam kartu itu. Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian, dia melihat ada satu kartu yang dia beli 50, dia hanya kirim 49. Ada satu kartu yang belum dikirim. Kemudian dia buka. Itu sudah terjadi beberapa bulan kemudian, Bapak Ibu. Mungkin sudah hampir setahun. Bapak Ibu tahu betapa kagetnya dia baca isi kartu itu yang 49 dia sudah kirim beberapa bulan yang lalu. Tulisannya begini di dalam. This card is just to say a little gift is on the way. Bayangkan Bapak Ibu, 49 sudah dikirim dan ternyata dia nggak periksa kata-katanya. This card is just to say a little gift is on the way. Bapak Ibu bisa membayangkan, bisa menjelaskan apa yang terjadi? Hadiah kecil itu tidak pernah diterima oleh siapapun. Sehingga ada 49 keluarga yang akhirnya kecewa dan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan hadiah mereka? Mana hadiahnya? Mana little gift-nya? Kok nggak datang-datang? Maka mungkin banyak yang sudah kecewa dengan sahabat tadi, Bapak Ibu. Tapi Tuhan, sang penasihat ajaib, tidak pernah melupakan kita. Dia membuat janji melalui Yesaya sekitar 700 tahun sebelum. Tapi 700 tahun kemudian benar-benar terjadi, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan. Benar-benar janji itu tergenapi. Dia memberikan atau Allah memberikan putra satu-satunya kepada kita. Itulah dia, wonderful counselor. Oke, Bapak Ibu. Apa ada seseorang di sini hari ini yang membutuhkan nasihat? Apakah Bapak Ibu atau kita semua, Bapak Ibu yang sedang menonton online ini, membutuhkan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menangani masalah kita? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sedang mencoba untuk membuat keputusan penting dalam hidup Bapak Ibu? Apa pergumulan Bapak Ibu sekarang? Apa keraguan Bapak Ibu sekarang? Apa nasihat arahan yang Bapak Ibu sedang butuhkan? Datanglah kepada sang penasihat ajaib. Hanya ada satu yang bisa membantu Bapak Ibu, yaitu Yesus, yang namanya adalah penasihat ajaib. Datanglah kepada Yesus sekarang. Bapak Ibu, saya tutup dengan, boleh dikatakan kalimat atau ilustrasi ini, Bapak Ibu. Seorang penulis anonim membuat perbandingan yang sangat mencolok, Bapak Ibu ya. Menyolok. Bapak Ibu perhatikan.
Socrates mengajar selama 40 tahun. Plato mengajar selama 50 tahun. Aristoteles mengajar selama 40 tahun. Tapi Yesus hanya 3 tahun. Tapi pengaruh pelayanan 3 tahun Yesus secara tidak terbatas melampaui dampak yang ditinggalkan oleh gabungan dari 130 tahun pengajaran dari orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk di antara filsuf-filsuf terbesar dari sepanjang zaman dunia ini. Bapak Ibu, Yesus tidak melukis gambar, tidak pernah. Tapi beberapa lukisan terbaik dari Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci menggambar, melukis, mendapatkan inspirasi dari sang penasehat ajaib, dari Yesus. Yesus tidak pernah menulis puisi, Bapak Ibu. Tapi Dante, Milton, dan puluhan penyair terbesar dunia menuliskan puisi mereka diilhami oleh sang Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Yesus juga tidak pernah mengubah musik, mungkin. Tapi lihat, Haydn, Handel, Beethoven, Sebastian Bach, Mendelssohn mencapai kesempurnaan melodi tertinggi dalam him mereka, dalam simfoni mereka, dalam oratorio mereka, yang mereka gubah dalam lagu mereka, dalam pujian, berdasarkan inspirasi dari Yesus. Setiap bidang kebesaran manusia telah diperkaya oleh seorang tukang kayu dari Nazaret yang sangat rendah hati, Bapak Ibu. Sehingga kontribusi sang penasehat ajaib bagi umat manusia terhadap keselamatan jiwa kita sangat-sangat luar biasa, yang tidak bisa dicapai oleh filsafat manapun, oleh lukisan manapun, oleh seni, oleh sastra manapun. Hanya Yesus yang bisa membawa kita sampai kepada keselamatan kekal. Hanya Yesus Kristus yang dapat memutus rantai perbudakan dosa dan setan. Hanya Yesus saja yang dapat berbicara dan memberikan damai sejahtera dalam hati manusia di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita yang lemah menjadi kuat. Hanya Yesus yang memberikan kita nasihat yang sempurna. Kiranya firman Tuhan ini, atau nama yang pertama ini, Wonderful Counselor, penasehat ajaib, nama Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Masuk masa-masa Natal ini, kita ingat nama ini, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk bagian firman Tuhan hari ini. Masuk dalam minggu pertama bulan Desember, memasuki masa-masa Advent, mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam masa Natal. Kiranya firman Tuhan selama bulan Desember ini, termasuk firman Tuhan yang baru saja hamba sampaikan, hamba share ini, tentang nama Yesus, Wonderful Counselor, penasehat ajaib, memberikan kekuatan lagi kepada kami, kami semua, mengangkat hati kami, mengingatkan kepada kami untuk selalu datang kepada Yesus, untuk meminta arahan dan nasihat kepada Yesus. Dan tahu bahwa Yesus selalu ada untuk kami. Yesus selalu available. Yesus selalu punya waktu untuk kami, dan Dia selalu mencari kami. Hanya Yesus yang dapat memberikan nasihat yang tepat kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan lagi kepada kami. Tuhan, tolong kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan juga persiapkan hati kami masing-masing, sehingga sekali lagi kami juga dikuatkan, diberkati lagi oleh perjamuan kudus hari ini, untuk menguatkan bagian firman Tuhan yang hamba sampaikan tadi, bahwa Yesus sendiri sudah datang ke dalam dunia ini. Dia tidak menuntut bayaran, tapi Dia yang membayar kami semua, kita semua, justru dengan darahnya yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memasuki perjamuan kudus hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa, saya beri waktu 1-2 menit, Bapak Ibu bisa mempersiapkan semua bahan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack yang Bapak Ibu punya di rumah. Bapak Ibu siapkan wine atau grape juice Bapak Ibu di rumah. Dan Bapak Ibu bisa ambil waktu untuk berteduh sejenak kalau Bapak Ibu sudah siap, sambil kita menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan diri, kita berdiam diri untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang sedang mengikuti perjamuan kudus online ini, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus membayar kita dengan darahnya sendiri, Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa mengambil roti, Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan atau apapun Bapak Ibu punya di rumah, snack Bapak Ibu pegang di tangan kanan. Bapak bisa duduk, Bapak Ibu bisa berdiri, terserah Bapak Ibu mau berdiri juga boleh, pegang roti di tangan kanan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu mengangkat cawan di tangan kanan atau ya apa saja yang Bapak Ibu punya di rumah. Pada malam yang sama Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Bapak Ibu, mari kita ngambil waktu sejenak. Bapak Ibu bisa mengambil waktu berdoa untuk mengucap syukur. Tidak saja mengucap syukur, Bapak Ibu ya berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yesus tidak hanya datang ke dalam dunia ini sebagai penasihat ajaib, tapi dia juga mati di atas kayu salib untuk membayar kita dengan tubuhnya sendiri, dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Tapi saya mau Bapak Ibu juga tiap kali perjalanan kudus, Bapak Ibu ambil waktu. Mungkin selain berterima kasih, Bapak Ibu ambil komitmen baru. Janji di hadapan Tuhan, apa yang Bapak Ibu mau lakukan ke depan dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah mendapatkan keselamatan kekal. Buatlah komitmen, buatlah janji, resolusi secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Dan hamba selalu berdoa perjalanan kudus seperti ini bukan hanya simbolik saja, bukan hanya legalis saja yang kami harus melakukan perjamuan kudus ini, tapi kami kehilangan makna di balik semua ini. Hamba mau supaya tiap kali perjamuan kudus ini paling tidak mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Sehingga waktu ini sekarang ini bagi kami lah untuk melayani Engkau dengan serius, memberikan hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan serius melayani Engkau. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati saya terlebih dahulu. Kiranya menguatkan Bapak Ibu dan kiranya kita juga diberkati melalui perjamuan kudus hari ini. Ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, Bapak Ibu saya dan Ibu Sarah sudah putuskan untuk selama masa-masa Natal ini kita tidak akan mengadakan doa Jumat walaupun secara online karena kita semua lagi fokus sibuk untuk mempersiapkan acara Natal kita tanggal 20 Desember. Ada recording, filming yang harus kita lakukan. Sehingga kita tiadakan doa Jumat. Bapak Ibu terus doakan. Bapak Ibu boleh pakai hari Jumat untuk berdoa di rumah. Tapi saya mau Bapak Ibu juga mengambil waktu mendoakan untuk semua persiapan acara Natal kita tanggal 20 Desember yang akan kita lakukan secara online. Dalam rangka untuk mencari dana untuk membantu gereja di pedalaman di Kalimantan Barat, Bapak Ibu berdoa supaya acara Natal ini bisa menjadi berkat, menguatkan kita, tapi juga kita bisa memakai waktu ini untuk membantu mereka yang membutuhkan di pedalaman di Indonesia. Yang berikut Bapak Ibu, kita juga doakan ibadah yang berlangsung di playground. Kita doakan mereka juga yang hadir di playground, di gereja, mereka juga diberkati lewat ibadah hari ini. Yang berikut, selamat ulang tahun untuk Joel Medina. Joel yang ulang tahun tanggal 1 Desember, Tuhan Yesus memberkati Joel, memberkati keluarga Joel, dan kiranya Tuhan juga menjadi penasihat ajaib bagi Joel, mendengar tiap-tiap pergumulan Joel. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.